Aldi. Halo, selamat pagi semuanya. Saya sudah tiba di Aceh. Terus kalau di sini hampir sama kayak di sini, cuma di sini agak safety, kan jalannya agak lebar, terus esnya nggak begitu mati, jadi masih bisa diimbangin pakai roda. Dan di kirinya itu nggak diusahakan jangan dua kali gas, jangan tapi satu kali gas. Ini dari yang masuk ke R6. Kanan, kiri satu kali gas. Straight. Jadi di R6-nya tuh mati, benar-benar tutup gas. Kalau digantung takutnya malah out. Walaupun motor matic, tapi sering kalau ngerem depan sama ngegas itu masih berlonong terus. Pembalap dari kelas Aerox 155 ini kebanyakan dari komunitas dari Yamaha juga, dan banyak dari YROI. Mereka senang dengan adanya kelas ini dan ada pengalaman baru untuk bisa mencoba di sirkuit. Dan menurut saya sirkuit ini sangatlah unik, banyak sekali tikungan pelan, chicken, dan ada beberapa tikungan yang harus menggunakan rolling speed dan tidak terlalu mempunyai track yang panjang. Jadi ini sangatlah unik, harus konsentrasi tinggi dan harus menggunakan skill yang tinggi. Yamaha!